itu fungsi spotting. Saat pemeriksaan awal tidak perlu harus kena semua, yang penting itu kena walaupun nggak rata. Nah, nanti pada saat spotting semua masih rata. Lakukan pengobatan sedekat mungkin dengan kulit kepala, tetapi jangan sampai kena kulit kepala. Ya, pengertasan sudah selesai. Hati-hati kalau dibutuhkan. Ini asli segel. Banyak, tidak semua rambut mengenai obat, ya. Tidak semua obat mengenai rambut. Kebalik ya. Ya ini. Jadi itu tandanya Anda enggak belum ngantuk. Sudah disampaikan oleh master ya. Jadi tergantung kondisi tebal tipisnya rambut. Nah, kalau misalkan rambutnya itu tipis ya hanya satu bagian saja langsung enggak perlu dibagi. Karena ini rambutnya memang tebal, jadi harus kita bagi ke samping dua bagian, yang belakang tiga bagian. Yang penting gimana caranya obat ini bisa mengenai rambut dulu, walaupun nggak rata. Nah nanti saat spotting itulah dalam bagian saya pakai topi. Nah jadi set satu ini yang dua bagian dulu, yang tubuh bagian dulu. Gitu. Setelah itu nanti baru seperti yang sampai ke masker ya, di setelah. Iya. Nah, pengalaman di sana karena hasil-hasil kita seminar. Orang kaya. Hanya satu jepit saat pencangkokan saja. Tadi ya, diingat ya, dilihat ya. Bayangkan, proses pelurusan hanya menggunakan satu jepit. Itu pun saat pencangkokan. Lainnya nggak ada jepit. Nah, ya inilah. Jadi teknik ini sangat tepat dan ditunjang oleh produk Smartin Novena ini sangat membantu teknik ini. Nah, makanya rugi bagi Anda semua kalau belum mencobanya nanti. Nah, caranya itu yang kita jadikan di sini adalah teknik. Makanya perhatikan step by step-nya. Loh, Master Rekasa Nova itu sangat santai dari ini menjawab pertanyaan tapi melepaskan catok, dia enggak mencatok. Tetapi hebatnya hanya waktu 22 menit dia mencatok. Oh, ibu mengatakan benar 2 jam dia mencatok. Nah, ini ya. Nah, pasti ibu sudah menangkap. Kenapa kok bisa cepat? Apakah tergesa-gesa? Santai banget. Ya, sangat-sangat santai. Ya, ini step 2 ya. Kalau Anda semua yang mungkin mempunyai lab ya, step 2 Novena bisa dilakukan uji lab bandingkan dengan step 2 yang lainnya. Makanya sangat penting step 2 ini. Tetapi waktu yang ditentukan nanti kita hanya 10 menit master ya persiapannya. Nah, pengolesan step 2, maaf saya cara dulu pengolesan step 2 dari jam 15.00 sekarang menunjukkan jam 15.04. Hanya 4 menit pengolesan step 2. Persiapannya ya antara 10